Oke, bersama teman-teman dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel kita Bengkel Riau, yang mana pada sore hari ini kita ada kedatangan tamu yaitu Pabel Regasa. Jadi trouble pada unit ini yaitu sering panas. Setelah saya prediksi, ternyata poli ini goyang, bisa. Nih, jadi ini yang membuat mobil itu panas, bisa. Jadi saya akan bagi tutorial cara pembukaan poli ini dan cara pemasangannya. Tidak lama-lama, langsung saja kita buka polinya. Terlebih dahulu radiatornya ini kita merengkan dulu ke depan. Setelah itu kita buka baut kipasnya. Oke? Langsung saja kita buka baut kipasnya. Oke, bautnya sudah terlepas semua, jadi kita buka kipasnya. Ini bisa. Seperti ini dia. Lanjut kita buka baut polinya satu persatu menggunakan kunci 12 slot. Ada 4 yang besar. Jadi langsung saja kita pukul benar seperti ini. Yang besar yang bikin goyang itu laharnya udah habis, kita ganti komplit bisa. Kita tidak bisa ganti laharnya, jadi ini yang bikin panas bisa. Jadi langsung saja kita pasang yang baru. Jadi ini bisa, ini dia yang baru sebelah kiri, ini yang lama. Jadi langsung saja kita pasang, tapi karet orangnya ini jangan lupa kita pasang bisa. Dan lain pada itu, mukanya ini harus kita bersihkan dari kotoran lem. Lalu ini kita kasih lem bursa supaya dia jangan bocor. Kita pasang bursa dengan yang baru. Ya, kita pasang bautnya yang panjang di atas. Ada baut yang panjang di atas dan yang dua bautnya itu pendek ke bawah. Setelah itu lalu kita pasang polinya bursa, harus presisi dengan baut, lubang baut bagian dalam. Seperti ini udah pas. Lalu kita pasang kipasnya. Dan langsung kita pasang bautnya bursa.
Cara menguncinya sama dengan cara bersilangan. Lalu kita pasang tali kipasnya atau pembelnya. Sebelum kita pasang tali kipasnya, baut setelan kipas, tali kipasnya kita kendori dulu seperti ini. Lalu kita masukkan. Lalu kita kecangin seperti ini. Oke, bisa kita goyang lagi. Lalu kita kunci buat 17 di cas di nama casnya. Oke. Ini tidak goyang lagi, bisa. Lalu kita masukkan radiatornya pada tempatnya. Ini lalu kita pas lalu kita pasang bautnya dan langsung kita kunci. Lalu mur bagian bawahnya kita kunci juga. Lalu kita pasang gantungan radiatornya untuk yang sebelah kiri. Lalu kita kasih air. Lalu jangan lupa kita kasih air dulu, kah? Oke, sepertinya itu udah penuh. Lalu kita tutup. Ya sudah tidak goyang lagi dan sudah tidak netes lagi tadi, netes berusaha. Jadi begitulah cara untuk pemasangan water pump di Ragasa. Jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mantap.